Kok kakak ipar? Adik ipar ya, saudara saya lagi sama Mas. Iya, ada ipar. Ada ipar, Mas Osa ya, kakak ipar saya ke sini sama ya istrinya kakak saya. Ya kan? Lagi mengunjungi adiknya yang jauh di sini. Apa? Ya ngomong juga ke sana Mas Osa ya kan. Jadi namanya juga dua YouTuber ketemu ya beginilah. Ya kan? Sambil makan. Langsung live ya? Mas Osa langsung live? Sama juga enggak juga. Berapa jam perjalanan tadi? Mas Osa? Jam 8 pagi. Dari Bogor jam 10. Cilengsi macet di apa tuh, di Cibinong. Oh, macet total ya. Oh, malam hari Sabtu. Banyak macetnya. Ya, hari Sabtu ini kan. Oh, iya macet. Kalau lewat tol itu lewat Bekasi Timur. Cepat itu. 1 jam setengah. Iya, harusnya sih dari tol tadi. Kelihatannya dari itu kelihatan dekat. Dekat saja 3 jam kerlayu dari sini ke Cilengsi. Masa? Berarti enggak usah lewat Cilengsi ya? Cilengsi. Lewat Bekasi aja ya, langsung tol Jagarawi ya? Iya, masuk ke Bekasi Timur, diambil dulu anunya, apa? Mapnya dari sini ke tol Bekasi Timur. Di sana baru inilah. Sana masuk timur, udah langsung Jagarawi anu, Cikampek arah Jagarawi. Kalau kita pulang sore, apalagi malam jam segini, weh, macet orang ke puncak kan. Di Cikampeknya ya? Bukan, di Cilengsi. Oh iya. Yang di pertigaan itu. Itu bisa sampai berapa kilo itu jaraknya itu anunya, macetnya. Kagak mau dia. Di mobil. Itu tetap mobilnya. Enggak dibuka. Padahal panas di situ. Cantik sekali si awal ya waktu. Tapi panas di situ. Tambah gede, tambah pemalu dia. Banyak ini ya, banyak maunya. Mata wayang lah pula kemarin dari Bandung ya, Roy. Jadi ini makan siang kita. Ya, makan siang. Mas Osa tiap hari jalan-jalan di Bandung ngambil anu konten. Kemarin saya ke Cianjur mau jemput. Sampai Cianjur saya hampir di masjid di persimpangan Tugu Harapan. Tugu apa namanya? Di situ balik lagi keluar. Oh iya, ini saya tanya. Saya bikin video di situ. Di situ channel Mas Osa bicarakan yang dominan apa? Ya, lagi jalan-jalan. Jalan-jalan nanti ternyata sudah di Cianjur. Traveling. Kalau pas masuk warung kayak bakso, nah di situ. Jadi orang tahu kan, oh dari sini ada ini. Videonya nggak jadi. Karena ngobrol tadi nggak bisa kebaca. Apanya? Videonya. Kok bisa? Kok enggak tersimpan? Tersimpan, tapi enggak bisa diputar. Ini ke Bekasi Timur ya?
Iya, yeah, Bekasi Timur. Berapa jam dari sini? Paling 30 menit kali. Dekat ya. Kita pakai map biar diarahkan yang paling dekat. Pakai map lagi Bogor pasti diarahkannya lagi yang tadi. Hmm. Dari sini Bekasi Timur. Tol Bekasi Timur. Ibu kota pindah berarti kantor Kementerian Perikanan Kelautan pindah juga ke Melayu ya? Masih lama? Masih lama. Samarinda. Jadi kan dibangun lah. Udah mulai pembangunan di sana. Anu pengurutan tanah. Tak minta kapan selesainya. Banyak kuah itu. Jadi saudara-saudara subscriber, keluarga besar itu MPS seluruh dunia, siang ini kedatangan tamu spesial, kakak kandung MPS yang pertama. Memang pertama, cuma satu. Ya kan? Hmm. Sekarang kerja di dinas. Dinas apa, Mas? Kementerian Perikanan Kelautan. Mana ya? S. Hmm? Di Bogor masih sering hujan, Mas Uda? Sekarang. Pak, Bang Andri datang, Pak. Benerin. Bagus, alhamdulillah. Makan dulu, suruh makan dulu. Bang Andri, makan dulu, Pak. Lagi makan kita nih. Tambah gumuk lah dia. Andri, makan dulu, Andri. Mumpung ada nih. Makan apa, makan? Ini. Mumpung ada nih. Kalau nggak ada, saya nggak ngajak. Ayam apa sapi? Ayam. Ayam ini. Ayam beda ini, di. Oh, bukan makanan ayam. Ah, ini emang ini. MPS sudah bisa bercanda, tapi banyak juga yang lebih maja bercanda ini. Oh. Jadi ini, yang kerja di sini, Pak Andre ini udah kayak keluarga sendiri kawan ya, subscriber. Karena apa? Wih, ini kalau pakai orang lain sewa, anunya ongkosnya ngeri. Nih. Hah? Di atas ini siapa nih? Itu Bang Andre mau di situ. Ya orang makan dulu. Masa langsung kerja debunya lah. Eh Bang Andre, makan itu Bang. Bang. Eh belum makan siang kan? Hah? Malu dia. Eh masa orang malu masih di rumah MPS? MPS ini kan orang bermasyarakat.
ini kawan, jadi hari ini saya didadak oleh kakak saya ya, sama suaminya datang ke sini, Mas Osa juga YouTuber kawan, Mas Osa YouTuber, like dan share juga ya, jadi YouTuber banyak hadis-hadis saya lihat di situ disampaikan ayat-ayat pelajaran agama termasuk perjalanan sekitar Bogor, nah begitu, ya kan? Jadi ini sahabatku, kita bersyukur semuanya. Setiap hari kita masih diberi kesempatan untuk bertemu keluarga dan makan. Loh, kemana Andre? Kok buka sepatu lagi baksonya? Taruh sinilah. Sini. Banyak debu di luar kok. Makan di luar debu. Hah? Oh, ini kawan. Oke, sip. Udah 11 menit. Yang penting kan di atas 80 menit. 8 menit. Namanya apa namanya? Ini. Mabes Peta. Passwordnya revolusi ekonomi. Huruf besar semua tanpa spasi. Oke, kawan. Jadi hari ini saya dikunjungi oleh kakak saya kan. Saya nomor urut 2. Tadi kakak itu nomor urut 2. Nomor urut pertama. Saya yang kedua, yang ketiga jaksa sampai ke bawah kan. Nah ini, datang ke sini memberikan support dan semangat. Jadi kita harus tetap semangat kawan. Oke, demikian dulu. Sampai ketemu lagi. Artinya, dimanapun berada, ya selalu komunikasi dengan saudara-saudara, kakak maupun adik. Demikian kawan. Mas Osa selamat makan, juga ini YouTuber. Nama akunnya apa, Mas Osa? Osa Hizbullah. Osa Hizbullah, nama akunnya ya. Di situ banyak di sadis pelajaran agama, terus perjalanan sekitar Bogor ya. Sekedar belajar. Sekedar belajar. Esnya berbagi-bagi informasi lah. Nah, begitu. Oke, demikian kawan. Dan di sini juga ada saudara kita di sana. Bapak Andre inilah yang membangun rumah ini, jadi nanti saya mau review rumah ini setelah ini. Apa yang mau renovasi kayak gini rumahnya, itu sana orangnya itu. Ya, Pak Andre namanya. Terus keren itu, mahakaryanya keren. Keren kawan, sip. Wih, ngeri. Ini kalau Donald Trump kesini aja nggak tahu mau pintunya masuk, kenapa? Kita buat banyak pintu jebakan. Tetap semangat ya, salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.